السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, wa la hawla, wa la illa billahi al-alihi al-azim, adada kulli harfin, kutiba wa yuktabu abad al-abidin wa dahra al-dahirin, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al hakim nawayna al-ta'alluma wa talim wa al-naf'a wa al-intifa' wa al wa al-tazkir wa al wa al-istifadah, والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى Selesai كسر daripada سيدة فاطمة لانجد daripada كسر اهل البيت ياتو الإمام علي كرم الله وجهها Kad Sejarah Mengenalkan Menunjukkan Orang-orang yang uh, Kesatria di dalam peperangan-peperangan yang dikiaskan mereka dengan kemuliaan, diangkat kedudukan mereka dengan kadar apa yang mereka sajikan, atau mereka lakukan dari menolong atau memenangkan peperangan, dan juga tidak ada lagi yang disebut dari mereka ya kecuali kepahlawanan. Ketika ada orang yang perang, mereka berani dalam peperangan, kemudian memenangkan peperangan. Setelah mereka melakukan hal tersebut, yang disebut oleh sejarah mereka hanyalah pahlawan. Selesai, nggak ada lagi. Wakadu arifutari tarikh zu'ama

banyak daripada mereka yang mengikutinya memiliki sifat fanatisme terhadap pemimpinnya, sehingga disebutkan mereka di dalam tarikh, di dalam sejarah eh, yang menunjukkan puja-puji mereka di sisi para, -para pengikut, ya, pengikutnya muja muji pemimpinnya. Dan menyebutkan kedudukan mereka sejarah menyebutkan kedudukan mereka di dalam uh, pada para pecintanya yang mencintai yang mendukung wah disebutkan kedudukan mereka di hadapan di, di dalam sejarah tapi tidak ada lagi sebutan untuk mereka para suama para pemimpin tersebut. Ya kecuali hanya itu saja. Wagaju arifu tarikh hukaman wa mulukan wa umara sasu finnas au ba'dhum fayadhkur lahum asrahum fil mulki wa dawrahum fil sultah wala hadis anhum ba'da hadis mulki wa sultan sejarah juga mengenalkan menunjukkan hakim-hakim raja-raja para pejabat yang mereka membantu orang-orang atau sebagian daripada rakyatnya, sehingga mereka disebut di masa mereka tentang kerajaannya, tentang eh, apa eh, perbuatannya di dalam kerajaan dan tidak ada lagi cerita tentang mereka kecuali dalam kerajaan dan kepemimpinan atau dalam uh, pengadilan, Wis, hanya itu saja misalkan jujur baik, ya pujiannya hanya di sekedar dalam kepemerintahan saja, nggak ada lagi. wajah arifut tarikh ulama wa fuqaha wa kuda wa mufakirin yadkar likullin minhum dawrahu fi matafuku fihi mukarina misabikin awlaikin awnaddin awanadir ثم لا لا يعرف له ما لا يعرف له Sejarah juga menunjukkan ulama-ulama fuqaha, orang-orang pakar fikih kudoh para gudi hakim dalam keagamaan Mufakirin, cendekiawan intelektual tidak disebut mereka dalam andil mereka atas apapun yang unggul baik yang sezaman atau yang dulu ya, ya apa ya, yang uh, unggul daripada yang dulu atau yang akan datang lawan atau pesaing dan tidak disebut kecuali di dalam yang mereka dalami atau ungguli seperti uh, al imamul ghazali beliau mendahului orang-orang sebelumnya dalam keilmuannya keluasannya orang-orang yang setelahnya yang sezaman dengannya yang berlawanan seperti al imamul Syari beliau mengungguli tapi Imam Ghazali hanya disebut dalam fannya saja, dalam takhasusnya, kekhususiaannya saja, tidak disebut dalam hal yang lain. Imam Ghazali disebut hanya di tempat tersebut. Begitu juga pemimpin Harun Ar-Rashid dan yang lain sebagainya, semuanya itu disebut dalam ke, kebidangannya saja. Bidangnya apa ya wis, itu dipuji dalam bidangnya. Enggak lebih. Hanya di dalam bidangnya. ولكن فتاك الإمام علي تجده في كل هؤلاء ولا تجده من بينهم لأنه سبقهم فلم يدركوا وفاتهم فلم يلحقوا وتفرد عنهم بأنك تجده في كل ذلك رأسا لا تاليا وتجد كل وتجد كل هذه العبقرية عنده وهي تكاد تتناقض إلا في نفس هذا الإنسان الفذ العجيب Namun pemuda seperti Imam Ali radhiyallahu taala anhu wa wajah engkau dapati ada pada setiap dari mereka keilmuan ada jadi hakim mampu pemimpin bisa raja cocok semua yang tadi disebutkan yang tidak dimiliki orang lain apa pejuang pahlawan beliau lakukan terkumpul pada Imam Ali radhiyallahu taala bahkan kamu tidak akan mendapatkan hal tersebut di antara mereka yang telah disebutkan pejuang ya mereka hanya mendapatkan pejuang jarang dari mereka bisa mengumpulkan dalam satu hal li'annahu sabaqahum karena Sayyidina Ali mendahului mereka dalam hal tersebut bukan karena masanya karena memang dalam keberaniannya, keilmuannya, kecerdasannya, kemudian kepemimpinannya dan yang lain sebagainya. Falam yudriku, mereka nggak bisa nututi. Nututi Imam, Ali nggak bisa. Wafatahum falam yalhaku. Sayyidina Ali meninggalkan mereka semuanya. Sehingga mereka nggak bisa menjadi buntutnya. Sayyidina Ali. Watafarada Dan beliau hanya sendiri dalam hal-hal tersebut di antara mereka. Dan sesungguhnya engkau tidak akan mendapatinya, Sayyidina Ali, fi dalam hal-hal tersebut, kepahlawanan, keilmuan, kepemimpinan dan apa namanya? Uh, dalam masalah hukum, tidak mendapati Sayyidina Ali, kecuali Sayyidina Ali adalah menjadi kepalanya, bukan pengikutnya. Dalam masalah kepahlawanan, beliau kepala. Dalam masalah hukum, beliau kepala. Dalam masalah keilmuan, beliau adalah kepala. Semuanya, Sayyidina Ali, dalam hal-hal tersebut, adalah kepala. Watajidu indah dan kamu mendapatkan segala macam jenis kejeniusan berada dalam diri Sayyidina Ali radhiyallahu taala wa illa fi nafsi pada umumnya hampir setiap orang yang memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan itu biasanya satu-satu sama lain itu mengeluarkan me, 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 keunggulannya... Dalam hal e, yang dia kemari atau miliki... Ada yang lebih condong di dalam keilmuannya... Ada yang lebih condong dalam... nggak bisa jadi satu, nggak bisa... Kecuali hanya berada di dalam jati diri Sayyidina Ali... radhiyallahu ta'ala anhu... Fahuwa batalun harb... Beliau pejuang... Kesatria dan ahli dalam peperangan. Walakin harbuhu yahkumu hal fikhu. Tapi peperangan Sayyidina Ali dihakimi, ditentukan oleh fikih, keilmuan. gak sekedar perang. Kalau di zaman Nabi, perang itu terbukti terjadi dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahud. Tapi di zaman Sayyidina Ali pernah terjadi peperangan dengan sesama muslim, tapi semua itu didasari dengan fikih, tidak didasari dengan nafsu. Didasari dengan keilmuan, tapi tidak didasari dengan keinginan pribadi. Amin, Nabi uh, Sayyidina Ali pernah berperang dengan Muawiyah, pernah perang dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala yang disebut dengan perang Siffin dan Jamal al -hasil semua itu dihakimi oleh fiqih. Wa ilmu yang menggerakkan beliau untuk perang adalah keilmuan wa yasunu afaf dan dijaga peperangan tersebut dengan martabat. Sayyidina Sayyidatuna Aisyah ketika perang melawan Sayyidina Ali dan say, kelompok Sayyidat Aisyah kalah ...nggak dibunuh mereka, enggak dibasmi mereka, nggak ditawan tetap menjaga kehormatan mereka semua dibiarkan mereka ketika mengakui bahwa kebenaran berada dalam eh, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu sudah dilepas mereka bahkan saat itu Sayyidah Aisyah diantar untuk ke Mekkah oleh eh, bawahan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu <tuh> beliau juga pemimpin yang diikuti Lakin Tapi kepemimpinan Sayyidina Ali adalah kepemimpinan, kepemimpinan yang dibentuk pondasinya dengan warok. Warok itu hanya mengambil yang diperbolehkan, melakukan yang diperbolehkan, tidak melangkah sesuatu yang diragukan kebolehannya. Jadi yang dilakukan oleh Sayyidina Ali benar-benar yang dibolehkan. Kalau ada keraguan maka ditinggalkan oleh beliau. Wa imaduhal khudu pondasi atau tiangnya eh, kepemimpinan Sayyidina Ali adalah merasa rendah. Biasanya pemimpin itu legeng, ya, pasang dada. Tapi Sayyidina Ali enggak khudu selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'rif ila tatawul sabila. Tidak pernah bisa didapat wala tu'raf ila tatawul sabila. Tidak pernah sama sekali ada sedikit pun celah untuk apa berlebih-lebihan dalam hal tersebut. Wa huwa khalifatun ra'id wa amirun hakim. Beliau adalah khalifah yang lurus tegas dalam kepemimpinannya pemimpin yang bijaksana namun walakin fitawadu zuhat wa dabtil ulama wa adlil qudah wa wa irfan billah belah hanya yang halal serempetan syubhat kalau uh, izuhud dapat yang halal Cukup untuk sehari ini sudah diambil, sisanya selesai. Antara disedekahkan, kalau misalkan toko itu tutup, sudah cukup ini yang bisa untuk sehari selesai. Itu orang zuhud, mungkin kaya raya, tapi mereka hanya mengambil kadar kebutuhan sisanya. Mereka tidak menganggap itu milik mereka. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kalaupun misalkan bangkrut gak ada gerak sama sekali dalam hatinya sama aja karena yang aku miliki adalah sekedar kebutuhanku lah beliau Zatina Ali di dalam tawaduk rendah hati seperti rendah hatinya orang-orang yang zuhud gak ada orang yang zuhud sombong gak ada karena mereka tidak memiliki merasa memiliki apapun sehingga mereka benar-benar dibawa rasa tawadu yang sangat tinggi dan dalam kepemimpinannya beliau juga teratur seperti teraturnya para ulama tentunya yang disebut ulama di sini ulama yang seperti yang ada dalam ayat Al Quran nama ya ibadil ulama bukan ulama yang disebut oleh orang-orang sekarang ya, kriteria ulama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sekarang ini gampang diceluk ulama itu gampang ulama itu kan jamaknya alim alim ulama ya, Atau alim alama gampang-gampang orang dipanggil orang alim enggak kalau sekarang dididik ustad ya dididik ustad wis dianggap ustad maaf maaf sopir pola iso khutbah jadi ustad lagi ya Padahal mas, insya Allah takoni syarat rukun khutbah karo. Apalagi syarat rukunnya sholat, apalagi syarat rukunnya wudhu, apalagi syarat rukunnya niat yang lebih mendetail, lebih mendetail. Kau ngerti? Dan banyak terjadi khutbah-khutbah itu salah. Tapi mereka dianggap alim, dianggap ustad. Nah ini bukan kriteria kita, tapi kriteria Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama itu biasanya teratur dalam menjalankan sesuatu. Sayyidina Ali menjalankan sesuatunya apapun itu seperti ulama menjalankan tugasnya wa hakim zaman dulu itu jujur adil enggak apa pilih pilih oh karena ini orang pernah ngasih saya hadiah saya lebih condong enggak dulu pernah saya diperbuat baik. tetap sama aja ketika dia salah salah adil pemimpin apa hakim-hakim zaman kalau sekarang enggak waduh yang duit yang lebih besar mana yang masuk ya itu yang menang walaupun dia salah walaupun dia salah kalau dulu enggak kalau sudah menjabat jadi hakim kodi mereka tidak pernah menerima hadiah dari siapapun karena memang dilarang menerima hadiah saat menjadi hakim atau godi. Ada yang dipaksa, dipaksa, diterima. Dipaksa, diterima. Dari zaman dulu ini, terima. Tapi nggak sama sekali dibuka, tetap utuh. Oh, ketika dia punya masalah, ingin dibantu, diambilkan dulu yang dikasih, dikembalikan. Utuh gak kalong. Sehingga bermartabat enggak bisa dibeli. Hukum benar-benar hukum, bukan hukum milik yang punya harta atau kekuasaan. Lah Ali adil seperti adilnya para pemimpin, Bapak-bapak para hakim. Wa dan beliau juga memiliki keyakinan seperti orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara yang beliau katakan lau tu yaqinan. Kalau penghalang itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan bertambah yakin. Karena apa? Keyakinanku kepada Allah sudah mentok wis. Notok ibaratnya kalau derajat manusia itu kewaliannya ini sudah dibawa nabi persis. Nah, mungkin yang disebut dengan Amukarabin orang-orang yang didekatkan oleh Allah sudah enggak bisa naik lagi. Kalau naik lagi itu nabi sudah enggak bisa karena manusia biasa bukan nabi Allah subhanahu wa taala lah. Karena itu walau lau kusifal kita masih jatuh yakinah. Walaupun dibuka oleh Allah enggak akan tambah. Wahwa alim alimun zufahmin wafakihul zurayin

Beliau juga orang yang bisa menjadi pemimpin, menggiring dan memiliki mata hati. Sehingga ilmunya tidak rusak dengan kepemimpinan dan tidak condong kefahamannya dengan kerajaan. Nah, kalau ulama sekarang kan ya condong ke, ke, ke pejabat ya. Jadi selalu ulama sekarang ini mengarah ke dekat dengan pejabat sehingga diatur. Mereka diatur oleh pejabat padahal ulama itu di atasnya para pejabat. Karena mereka yang akan mengatur para pejabat. Ini sekarang dibalik, ya, sekarang dibalik. Dan e, keputusan Sayyidina Ali tidak akan bisa dipengaruhi untuk menggapai ridhonya para pengikut selalu apa yang dikeluarkan dari keputusan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali nggak melihat para pengikutnya artinya oh cik pengikutku ridho jadi saya kasih apa yang mereka senangi nggak? tidak mencari keridhaan mereka tapi yang dicari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala itulah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala masih pemula pembuka daripada sejarah biografi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi kita ketahui bahwa beliau bukan hanya sekedar, sekedar pahlawan atau pejuang. Beliau juga bukan hanya sekedar ulama, bukan beliau juga sekedar hakim atau pemimpin, tapi beliau melengkapi itu semuanya dengan kedudukan yang paling tinggi. Sehingga tidak bisa orang men mencapai kedudukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka yang mengikuti mereka bisa mengikuti sebagian daripada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kalau kita perhatikan lagi, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ini semuanya berkat didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau sejak kecil diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pendidikan penuh dari Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam wa mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali bisa kita amalkan, bisa kita ikuti dikit demi sedikit sehingga kita diikutkan oleh Allah dalam kelompok mereka di hari kiamat dan mudah-mudahan teman-teman kita kerabat kita semuanya diajak bersama oleh Allah di, diikutkan bersama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka semua amin amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam wa ala alamin